Al Hikmah TV. Ya, tentu saya ikut bersyukur ya tentang telah terjadinya wisuda bagi mahasiswa di Sekolah Tinggi Islam Al Hikmah ini, dan saya berharap bahwa rekan-rekan kita yang baru wisuda dan dengan penuh semangat dan tentu juga penuh doa yang diberikan oleh para ustadznya, para dosennya, mereka akan kemudian memaksimalkan ilmu yang telah mereka dapatkan selama mereka belajar di Al Hikmah dan kemudian menyebarluaskannya di masyarakat, karena dengan sesungguhnya masyarakat tadi saya sampaikan sekarang dalam posisi di mana siapapun bisa menghadirkan apa untuk masyarakatnya. Yang jahat bisa menghadirkan kejahatan di masyarakatnya, dan sudah seharusnya bila kemudian yang akan menghadirkan yang ma'ruf pun, yang maslahat pun juga harus memberikan kepada masyarakatnya. Dan kata kunci dakwah di mana kemudian memungkinkan untuk dikomunikasikan sesuatu hal yang memang menjadi amat sangat dipentingkan. Dengan dakwah hampir tidak ada sekat yang kemudian bisa membuat seseorang merasa tidak bisa berkontribusi, dan kita sangat menunggu kontribusi daripada alumni-alumni Al-Hikmah yang baru saja diwisuda untuk kemudian menghadirkan Jakarta yang lebih islami dan bahkan Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan sekali lagi tidak ada hambatan apapun, dan Al-Hikmah namanya sangat bagus, kesannya tentang Al-Hikmah juga sangat bagus, dan karenanya tidak perlu ragu untuk berperan serta, dan kami menunggu. Al-Hikmah TV.